Seperti itulah keseruan festival musik di acara Malam Puncak Mahakarya ke-30 Unit Kerja Mahasiswa atau UKM Seni Universitas DHSN Bengkulu. Ratusan mahasiswa larut dalam kebersamaan pada Minggu malam. Dipusatkan di Taman Budaya, kegiatan yang melibatkan sejumlah ormawa dari luar kampus DHSN ini sudah digelar sejak Sabtu 14 September. Disampaikan Sekretaris Panitia Mahakarya ke-30 UKM Seni Universitas DHSN Bengkulu, Della Sari. Kegiatan ini diisi mulai dari pameran karya lukisan yang mengusung tema Glow in the Art, kemudian ada penampilan seni teater hingga tari. Selain itu terdapat pula stand body painting yang menarik perhatian dengan cukup membayar seikhlasnya. Kemudian kegiatan ini juga melibatkan belasan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Harapannya dari kegiatan ini dapat mengembangkan bakat seni yang jauh lebih baik dan menjadi salah satu wadah dalam mengekspresikan seni. Harapannya sih mungkin bisa dari seninya di sini bisa mengembangkan lagi bakat. Oke, tujuan dari kegiatan ini termasuk apa, Pak? Oke, tujuannya itu mungkin mengembangkan bakat seni, terus untuk memperluas lagi mana sih progres dari seni. Dian Maya, Erika, RBTV melaporkan.